Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di Catur Talk Indonesia Dan permainan ini bisa saya katakan adalah salah satu permainan paling agresif di turnamen ini Ini terjadi antara permainan Alan viso menghadapi Ali Reja Firauja Ini berlangsung pada ronde ketujuh untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia Sebelumnya teman-teman bagi yang ingin mengetahui standing dan lain-lain hasil bagaimana hari kedua kita sudah mengupload pada video pertama. Silahkan cek di kartu kanan atas ya. Di sini Alan Visot memulai langkah dengan pion ke-4 dibalas pion ke-C6 pertahanan karukan. Kuda ke-F3 D5. Biasanya ialah dengan kuda ke C3, ini adalah main Di sini memiliki hal yang berbeda D3 dengan jelas men-support pin pusat. Ali Reja gajah gigi empat memaku kuda. Sebelumnya bahwa pion memukul pion. Pion memukul pion menukarkan menteri dengan kompensasi bahwa Raja Putih tidak bisa rokade adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan. Namun di dalam posisi ini gajah langsung kiki empat maka H3. Gajah h 5 menteri ke 2 di mana ke depan mencegah pion memukul pion supaya menteri tidak menukarkan menteri di sini e6 g4 lagi-lagi mengancam gajah. Gajah mundur ke G6, H4, lagi-lagi untuk menjebak gajah sehingga H5. Kuda ke E5, mengancam gajah. Gajah ke H7, G5 teman-teman. Permainan dilanjutkan dengan gajah ke D6 dengan tujuan jelas mengancam kuda. Dan mulai dari posisi inilah permainan api dimulai dengan kuda memukul pion F7 mengorbankan kuda. Di sini jelas memforking menteri dan benteng sehingga raja memukul kuda, maka menteri memukul pion halimah sekak. Raja ke F8, di sini menteri ke G4. Mungkin ada yang bertanya, bang, bagaimana jika G6? Maka ini akan dibalas dengan kuda ke F6, teman-teman. Menteri ke G5, maka gajah ke G8. Tetapi sebelumnya dibahas secara live bahwa E5 adalah opsi terbaik. Mengapa demikian? apabila gajah memukul pion maka gina kuda ke f6 maka menteri memukul gajah teman-teman namun kita kembali di dalam posisi ini Alan Fischer memainkan dengan menteri Kiki 4 di sini mengancam pion juga untuk mendorong pion ke depan gajah kiki 6 sehingga menyelamatkan gajah di sini h5 langsung juga mengancam gajah mungkin ada yang bertanya bang bagaimana jika menteri langsung memukul pion maka inilah yang diharapkan oleh Hitam dengan Menteri d 7 langsung menawarkan pertukaran Menteri dan percaya atau tidak Menteri memukul Menteri adalah opsi terbaik. Karena apabila Menteri memukul gajah yang gratis ini, maka kuda ke 7 Menteri terjebak. Terpaksa Menteri harus memukul salah satu perwira lagi dan jelas di posisi ini pun Hitam lebih baik. Sehingga kita kembali. Untuk itulah di permainan ini pion ke 5 mengusir gajah gajah mundur ke F7, kuda ke C3. Kuda ke D7, F4 mendorong pion ke E5 ke depan. Kuda ke E7, gajah ke D2. Mempersiapkan rokade ke depan, Menteri b 6 mengancam pion B2 sehingga rokade sekaligus juga mensupport pion. Raja ke E8, G6. Gajah ke G8, Menteri ke G5. Di sini kita lihat bisa jadi untuk mensupport pion maju ke depan juga menambah tekanan terhadap pion pusat. D4 mengusir kuda, kuda ke E2, H6 sehingga menghentikan di sini pion untuk melaju ke depan. E5 mengancam gajah, gajah ke B4, maka gajah mempul gajah, menteri mempul gajah, A3 mengusir menteri. Menteri mundur ke B6, kuda ke G3, kita lihat manuver kuda ke depan. Kuda ke C5, Begitupun dengan hitam. Kuda ke 4 sesuai rencana menawarkan pertukaran kuda. Kuda ke 4 fokus ancaman skak ke depan. Kuda ke 6 skak. Raja ke 7. Kuda ke C4 mengancam menteri juga melindungi pion B2. Menteri ke C5 di sini putih melanjutkan dengan gajah ke 3 memangku pion. Dan tepat di posisi ini adalah posisi yang cukup genting, di mana kita memainkan dengan pion ke 5 terlihat normal untuk mengusir kuda, tetapi ini adalah langkah lemah yang dilakukan oleh Ali Reja Firauja. Mengapa demikian saya akan menunjukkan kepada Anda? Tetapi mungkin maksud Ali Reza ialah, Apabila di posisi ini kuda menyelamatkan diri kita ambil ke D2, maka kuda memukul pion ada taktik kombinasi yang akan dilakukan Ali Reja Firauja. Di mana Raja memukul kuda misalkan, maka menteri ke C3 skak. Raja ke C1, maka di sini tidak langsung menteri melakukan sekak karena kuda bisa menutup tetapi dengan menteri memukul pion A3 skak. Sehingga raja berpindah ke B1, kuda ke D5, ancaman skakmat. Kuda ke e maka kuda ke C3 skak. Kuda memukul kuda, pion memakan dan ancaman skakmat ke depan tak dapat dicegah. Dan kita kembali tetapi sebelumnya, di posisi ini, bahwa kuda ke d5 untuk memperkuat ke depan adalah opsi terbaik. Apabila B4 ini yang akan kita lihat selanjutnya, bahwa apabila pion sebelumnya dimajukan, tidak ada lagi opsi bagi menteri. Oke, okay? sehingga menteri ke b5 di sini harusnya masih bisa, dan peta c 3 dikontrol, lebih oleh hitam. Namun di posisi ini, pion ke b5 di sini tentunya. Putih tidak menyelamatkan kuda tetapi dengan P4 teman-teman. Ini adalah balasan terbaik yang juga ditemukan oleh Alan Fisio. Menteri ke-5, maka gajah ke-2. Kita lihat menteri terjebak. Sehingga di posisi ini, pion memukul kuda, maka gajah langsung memukul menteri. Pion memukul gajah, pion memukul pion. Kita lihat di sini semua langsung ditukarkan. Dan apabila pion langsung memukul pion di sini, Benteng memukul pion tempo skak sehingga kuda ke C3 mengancam benteng. Benteng ke D3. Apabila benteng langsung memukul pion ini jelas di forking ya. Ini adalah taktik sehingga di dalam posisi ini benteng ke D3 dilanjutkan dengan benteng ke F8. Benteng langsung memukul kuda ini. Pion memukul kembali menteri ke G1. Kita lihat langsung mengancam pion A7 ke depan. Kuda ke 8 mensupport pion, maka pion memukul pion. Pion memukul pion, benteng k 3 mengancam pion. Tidak bisa dilindungi pion ini karena ada menteri, benteng memukul pion, benteng memukul pion, benteng memukul pion h Dilanjutkan dengan menteri ke C5, ancaman skak memukul kuda. Sehingga benteng ke C4, benteng memukul benteng. Sebelum pion memukul benteng, terlebih dahulu benteng h 1 skak. Raja KB2 barulah pion memukul benteng. Di sini juga tentunya gajah mensupport pion ini sehingga menteri KB5 skak Raja ke-8, menteri ke-7, di sini mengancam pion ke depan juga mensupport pion maju. Benteng KH3, di sini mencoba untuk melakukan skak ke depan pion ke C3 sehingga C3 mencegah hal tersebut terjadi. Gajah ke-6, di sini mencegah pion melaju ke depan sehingga menteri memukul pion ke 7. Kuda ke-7, menteri ke F6 mengancam gajah. Gajah ke-7, menteri ke F2 mengancam pion. Kuda kecil 8 mensupport pion, G7 mempromosikan pion ke depan. Kuda ke B6, Menteri ke G2. Kita lihat mempromosikan pion dengan tempo mengancam benteng ke depan. Karena apabila promosi tentunya dimakan, maka tentu benteng ini tidak ada lagi perlindungan. Benteng ke D3, promosi. Kuda ke A4 skak, Raja ke B1, kuda memukul pion skak, Raja ke C2 di sini gajah memukul menteri menteri memukul gajah kuda ke d5 menteri ke g4 ska raja ke 8 maka menteri memukul pion di sini kita lihat mengancam benteng dan ali reja masih mencoba trik karena ini rapid waktu yang cukup singkat dengan benteng ke d1 dan setelah menteri ke h4 skak di sini juga ali reja menyerah mengapa ini taktik karena apabila langsung bersemangat dipukul benteng ini maka kuda akan melakukan skak menteri akan hilang jelas di sini justru hitam akan unggul dan untuk itulah di dalam posisi sebelumnya Fisiot menteri ke-4 kenapa Ali Reja langsung menyerah karena apapun respon tentunya Raja melangkah maka benteng akan hilang jelas di posisi ini putih sangat unggul bagaimana teman-teman permainan ini cukup agresif ya dan ini adalah satu-satunya kemenangan Alan Fisiot sejauh ini setelah dua hari pada turnamen ini dan semoga permain ini bermanfaat untuk kita semuanya dan berikut adalah hasil ronde ke-7. Di mana Sakir Mamediarov mengalahkan Levon Aronian, Taimur Rajabov mengalahkan Ian Napomniachi, Wesley So Fabiano Caruana draw, MVL Peter Spitler draw. Alan Fisot mengalahkan Ali Rejo ini yang sudah kita bahas, Anis Giri Nakamura draw. Ding Liren Manus Carlsen draw. dan Grisjo Dubov draw. Dan bagi yang belum mengetahui standing, berikut adalah standingnya. Dan baiklah teman-teman, seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajl, selamat menjawab di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke sesi Fajl, kita akan membahas, saya juga akan menunjukkan kepada Anda, di sini jawabannya ialah dengan Rokade. Mungkin ada yang bertanya, Bang, apakah bisa Rokade kan ada benteng? Nah, syarat Rokade bisa teman-teman, karena apa? Benteng ini tidak mengontrol petak penting C8 atau tilapan. 8 di mana areal raja untuk melakukan rokade. Oke, kecuali ada perwira putih untuk mengontrol peta ini, maka tidak bisa rokade. Oke, jadi jawabannya ialah dengan rokade panjang. Apabila ada yang menjawab sebelumnya, bagaimana jika pion langsung memukul kuda maka jelas blunder, benteng akan hilang dan di sini putih lebih baik. Oke, oleh karena itulah rokade teman-teman. Ini adalah jawabannya, dan di sini mengancam benteng. Apabila benteng mundur menyelamatkan diri, barulah pion memukul kuda. Jelas, karena apa benteng memukul benteng, di sini juga benteng memukul benteng, unggul, dan hitam menang. Oke, dan di posisi ini tentunya, setelah rokade, maka benteng memukul pion pun untuk mengambil keuntungan pion. Jelas, di sini pun hitam lebih baik. Untuk itulah, dan untuk itulah hitam melangkah dan menang. Jawabannya ialah dengan rokade sayap menteri. Oke, okay? dan kita masuk ke Fajil selanjutnya. Dan berikut teman-teman Fajilnya kita lihat bahwa putih melangkah dan ini langkah blunder. Maka temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permanen ini. Oke, okay? tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini. Mari kita support channel ini dengan cara like, sehingga selalu berkembang. Subscribe bagi yang belum dan juga tekan notifikasinya, sehingga kita mengupload video Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Dan tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video beri berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Till I get up, time is barely on our side